perjalanan kami di Gunung Bromo. Sekarang kami akan menuju ke kawah Gunung Bromo. Tapi karena naik ke atasnya nggak bisa, jadi kita hanya bermain di kaki Gunung Bromo saja ya. Yuk kita ikuti sama-sama petualangan kami di sana. Nah, kita sudah sampai di daerah namanya parkiran jeep. Nah, di sini masih sangat berkabut banget. Kayaknya kita kepagian nih. Baru ada 1-2 jeep yang parkir dan di sini banyak terdapat toko-toko yang menjual sarapan. Jadi kita bisa sarapan dulu di sini sambil nunggu kabut agak menipis dan agak terang ya. Jadi gunungnya udah kelihatan nih. Gunung nggak kelihatan sama sekali kan? Tuh masih berkabut banget. Karena masih pagi banget ya, kami memutuskan untuk jalan kaki saja mendekati kaki Gunung Bromo. Karena di dekatnya tuh ada pura, kita bisa lihat pura juga di sana. Jadi karena kita punya banyak waktu, ya kita menikmati aja jalan-jalan pagi di pasir. Itu depan Gunung Bromo, tapi nggak kelihatan, masih berkabut. Maksudnya itu yang tadi kita lihat itu kabut-kabut ini di bawahnya pasir ini. Nah iya, makanya jadi seperti awan. Iya ini. Putih. Tuh, itu ke kawah, ke gunung. Masih nggak kelihatan gunungnya. Berkabut. Berjalan pasir, ayo semangat boy. Tuh di balik juga kabut tuh, kita nggak tahu juga tuh. Sekeliling kabut, kita seperti terjebak dalam kabut. Kalau dari atas seperti inilah pemandangannya tuh. Gunung Bromo diselimuti dengan kabut. Tebal sekali kabutnya. Masih berkabut. Udah hampir kelihatan gunungnya. Sudah mulai terang, tapi masih ada kabut. Gunung Bromo mana? Lurus itu. Nah, kita udah sampai di Pura Luhur Poten Bromo. Nah, ini tempat ibadahnya suku asli Bromo, suku Tengger, suku Tengger. Tadi supirnya itu orang asli Tengger. Jadi mobil-mobil jeep yang disewain pun pemiliknya adalah orang asli Tengger. Gak kelihatan apa-apa, tapi Pura udah jelas sih pagernya. Udah mulai kelihatan gunungnya. Wih, gunungnya udah mulai kelihatan. Mau sana mau difoto? Ntar ya. Nah, sudah mulai terang. Karena kawah Gunung Bromo juga masih jauh dan kita pun tetap gak bisa naik ke atasnya, makanya kami langsung balik aja ya, balik ke tempat parkiran jeep tadi dengan menggunakan kuda. Muka saya happy banget ya. Terus terang ini pengalaman saya naik kuda, selama ini gak mau, ini karena terpaksa. Nah, setelah puas kami berjalan di kaki Gunung Bromo, walaupun gak bisa naik ke atas kawahnya ya. Sekarang kami menuju ke Bukit Teletubbies dan Pasir Pemisik. Gimana sih bagusnya pemandangan di sana?
Yuk tetap ikuti channel Mami Andes. Jangan sampai ketinggalan video-video petualangan kami ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.